Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya, para pecinta Tosan Haji. Berbudaya dengan Chris, bukan dengan Lis. Chris-Chris ini semuanya itu baru saya keluarkan dari lemari, teman-teman. Yang lemari lama ya, saya bongkar-bongkar kembali. Karena senengnya saya tuh beli terus tanpa menghiraukan apa yang ada di dalam lemari yang sudah saya tumpuk-tumpuk. Jadi ini saya berinisiatif untuk mengeluarkan dan juga untuk menampilkan kepada Anda. Termasuk saya punya cundrik, teman-teman. Dan ini simpanan lama dan alhamdulillah saya temukan kembali, teman-teman. Untuk warangkanya adalah warangka Gayaman Yogyakarta. Cundriknya ini unik sekali ya. Unik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka, teman-teman. Nah, inilah cundriknya, teman-teman. Oke, cundrik ini cenderung berpamor dan besi ajinya mirip pada besi-besi yang berkarakter era Mojopahit. Namun pada sisi tertentu seperti Pasikutan, renjang bangunnya ini lebih ke arah Pajajaran. Teman-teman sekalian, pada pamornya ini adalah pamor adek ya. Pamor adek yang seperti soto lanang apabila lurus bisa disebut soto lanang. Saya kira pamor yang tegak lurus seperti ini dan hanya satu seperti soto sakler ya. Ini bisa disebut juga soto lanang, teman-teman. Sangat-sangat deling sekali pamornya. Dan teman-teman sekalian, cundrik ini berdapur luk tiga, yaitu jangkung atau jinangkungan. Dan cundrik, teman-teman sekalian, secara artefak memang digunakan oleh orang-orang dulu sebagai ageman kaum wanita. Ya, ageman kaum wanita. Namun seiring bergesernya waktu, tentunya apapun karyanya, apapun siapapun yang mengagem terlebih dahulu, tetap aja itu merupakan suatu artefak yang berharga untuk disimpan, untuk dikoleksi. Tentunya siapapun bisa mengagemnya, baik itu pria maupun wanita. Inilah cundrik pamor soto lanang jangkung tangguh Pajajaran.